Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Sahabat Laskar Himpaudi yang ada di luar negeri maupun yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, berjumpa lagi dengan saya, Yaya Ruhiyah, dalam episode Lakukan Apa Yang Membuatmu Bahagia. Sahabat Laskar Himpaudi dimanapun berada, terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Jadi, sadarilah kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurus kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi orang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Dan yang terpenting, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal yang terdekat miliki seperti orang tua. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Mulai hari ini dan seterusnya, lakukan apa yang membuatmu bahagia, karena Tuhan selalu bersama kita. Himpaudi Cemerlang, Banten Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.